Coba balik lagi. Ya, terus bayinya dibersihin sama induknya sendiri. Terus kita mau bantu apa nggak perlu ya? Mami gitu ini kontraksi laut. Iya. Biar keluar. Tuh. Oke. Okay. Push Emily, push. Iya, sama dulu. Ini kata apa Emily sih? Kecil sih. Iya mami, ini anak mocio, ini anak mocio. Terus katanya mukanya sih kayak mocio. Enggak, bilang ini anak mocio, saya bilang tahu dari mana? Dari mukanya lah, itu mukanya ya semua bayi juga kayak gitu. Hidungnya mancung. Udah dapat belum tadinya lihat? Enggak, kayaknya dia masih nyari terus. Oh iya, dia masih belajar. Biasa kayak gini kan dia baru belajar. Karena no, Emily. Biasa. Iya, lagi kontraksi tuh guys, tuh lihat tuh. Tuh. Lagi kayak gitu tuh. Nanti bayi ini gimana nih? Nanti ganggu nggak? Nggak bakal, cuma mami harus tahu yang mana yang pertama. Mami cek dulu deh. Handuknya diangkat dulu siapa? Supaya pintu-pintunya. Nggak apa kelihatan di sini. Tuh pintunya cuma belum. Dedi itu banget sih. Tapi dulu udah tahu tuh 2 kali rotelan ya. Alah Dedi tinggalin Cheryl untuk Xiaomi tuh. Bawa boleh ambilin sarung tangan itu nggak? Nah, kalau itu Xiaomi-nya kadang-kadang nggak keluar-keluar. Ini jujur ya. Kamu lihat dia muncrat. Tadi kamu waktu muncrat keluar dia nggak? Nggak ya. Pertama temen Shen lagi bobo. Keluar lagi jilatin. Jadi waktu dia keluar, areanya keluar, airnya segala macam sama induknya nanti sama dia dijilat-jilat. Kalau anaknya supaya nggak kotor, anaknya dimajuin aja dekat. Tuh, dia lagi, mami kayaknya mami harus ngebantu deh. Ambil suami ngebantu, dia kasih itu, dia malah itu-ituin ke Evelyn punya itu. Iya. Jadi anaknya dimainin ke kaki depannya, ya supaya nggak gitu. Iya gitu ya. Dia lagi nyari cowok cewek. Mana? Cewek ya? Mana? Cowok. Di belakang kaki cowok. Aduh, cewek kayaknya. Cewek. Oh cewek, yaudah, langsung kasih. Mami kasih ke dia punya ini nih. Bagian kaki depannya ya. Jangan. Dia bikin kesel. Dia tadi tuh ini tadi jatuh. Jangan harus itu mami, dia nusu motion. Langsung kasih dia ke. Terus biar dia anget dulu biarin. Mam dia mau nus. Jadi, ambilnya harus langsung nusu bang. Bayi keduanya udah keluar belum? Ini lagi turun. Tadi Evelyn udah kayak gitu. Sini perutnya kembang. Aku udah bener-bener keluar, kamu tungguin. Itu kamu tungguin. Sudah. Dari situ saya. Itu. Oh my god. Belum. Itu lagi bener-bener itu pasti keluar babynya. Hampir peluk biar masuk. Dia belum bisa. Ini sih emaknya kuat banget. Kamu lihat kakinya pinjang nggak? Kan Evelyn kakinya pincang, anaknya pincang nggak? Nanti naluri, dia bisa nyusu sendiri Ren. Wah itu nenek. Ya nyusunya di nenek mam. Enggak naluri, dia belum. Dia kan masih nyari nggak apa-apa, dia nyari. Kayak kamu waktu kecil aja nenek mami juga nggak perlu mami. Emang share ke nenek mami? Bukan, kamu tahu sendiri. Itu video Oh salah ya? Ditaruh YouTube ini nanti. Kok kamu dia? Coba kayaknya udah belum ya? Udah. Belum. Kok kemarin dia cuma duduk duduk aja diem aja. Iya kontraksi kan? Kok dia? kuat banget ya, gila. Dia nggak teriak sama sekali ya, Mam. Belum, Dedi. Itu ngeden tuh. Iya, ngeden itu udah ngeden. Dia udah ngeden tuh. Kontraksi. Mau ditandain ya. Tandain boleh, Mam. Sorry. Kamu jangan utak atik. Kok ijo-ijo? Oh. Iya, tadi kasih. Tuh, ngeden. Kalau ini bisa alasin enggak ya biar enggak? Iya, biar enggak apa namanya? Kok enggak ini kokonya ininya? Baby, mama lift dulu ya, baby. Mau diapain? Ininya di. Ini berdebu. Berdebu ya. Ya udah gini aja yang penting. Takutnya nanti keluar jatuhnya ke situ loh. Iya, serem. Ini kayak film aja sumpah kan nungguin. Evelyn strong banget, Evelyn. You're so strong. Cuman si Sally bilang kalau manja-manja takutnya lahirnya kita dia kayak dia punya operasi. No, recharge 4%. Oh, research. Do babies have to be fed right after they were born? I think 4% in Mami, Google Mom, apakah babynya harus langsung menyusui setelah? Belum. Nanti selesai nanti air susunya pelan-pelan dirangsang sambil isep-isep itu nanti baru keluar sendiri. Sekarang kan dia tetap dirangsang, nanti dia jilat-jilat putingnya tuh supaya merangsang nanti air susunya keluar. Kayak gini kan dia nggak langsung, udah selesai lahirin, nanti udah beberapa jam kan begitu anaknya isepin putingnya itu ngerangsang putingnya itu nanti otomatis air susunya itu dia baru ini baru ada. Can't believe that little baby has been active ya. Waktu itu si anaknya si itu kan nggak langsung begini. Anak Ekio. Mature kayak gitu. Kok ambilin tripod yang itu dong? Yang Koko. Yang Koko itu pinjemin buat oven. Bukan yang ini. Oke, ya, of course I will. Mau ditandain nggak ya cowok ceweknya ya, Ren? Iya. Cowok atau cewek? Cewek. Sama itu cewek. Bener ya cewek cowok, Mami pasti lagi. Sharon enggak? Sharon sih. Kalau cowok di bawah usernya itu ada itunya, ada penisnya. Kan kalau cewek nggak ada di sini ada. Ada cowok kan? Katanya cewek. Ini cewek. Ini cewek. Itu kan puser itu. Itu puser. Pokoknya kalau jantan di bawah pusernya itu dia ada penisnya, tapi kalau misalnya cewek dia nggak ada langsung ke kelaminnya. I was so scared. Evelyn was eating on the placenta. Then tahu-tahu when I looked at her again, the baby bleeding. Then Mami said, I said, Mami is bleeding. Mami said, memang udah. Yeah, that's come after the baby. Yeah, that's why. Then Mom wiped the baby and the baby looks fine. Airnya pecahin ya, Ben. Mami kayaknya ini harus dibuang. Udah nggak bisa dipakai lagi loh. Bau lah, lo amis atau apa? Dicuci, apa-apaan dicuci. Kalau spray ini ya harus dicuci. Direndam dulu. Kalau dia punya itu yang kasurnya itu nanti dilap pakai itu aja, pakai lap pakai rinso, pakai itu. Nanti keringin pakai dryer. Babynya udah ngedot, ngedot baby. Udah ya, udah. Udah ngebek. Udah bisa disebut. Udah. Nah, itu kan udah baby. Congrats. Jujur ya, tapi jangan seneng dulu ya. Kayak anak katen. Shen masih ingat size-nya anak bocil soalnya. Gede ya? Iya. Gede banget. Panjang ya. Panjang banget. Kok ini buntet. Tapi jangan seneng dulu ya, nanti Shen dimarahin. Tapi kamu lihat kakinya. Tapi lihat moncongnya sih. Itu moncongnya Mocio. Lah, semua juga gini nanyanya. Tapi enggak, mungkin ikutin ibu juga karena dia betina. Mungkin aku pesek dari dia. Yang penting bukan anak human. Yang penting enggak coklat-coklat dah. Lah, babynya kok. Yang penting bulunya enggak coklat sih. Ya. Kalau coklat-coklat panggil Koko Miguel ya. Suruh itu ya. Maminya di ini. Baby. Itu sayang cute. Balik kan? Hah? Kebalik. Aduh. No. Ya. Beli, are you okay? Malah kekat lagi. Are you okay? Kedan lagi. Are you okay? Iya, mami bantu gini biar kamu cepet ini. Nah, oke, good. Soalnya kayak hari-hari placenta dimakan apa Evelyn gitu loh. Enggak, dia gitu. Dia gede ditelon. Kok cara ini biar ke atas gitu bisa nggak kayak dia? Monyet kan, kalau monyet sama binatang semuanya. Ya itu ya apa? Ya hari-hari sama itu dimakan supaya dia lebih gitu. Supaya banyak monyet gitu kan. Itu memang gitu. Itu secara alami. Enggak, Koko, you know how, ini nggak bisa begini ya height-nya, nggak bisa ditinggin lagi. Baby, wah, lihat suruh mami aja. Oi, chốt đâu vậy à mày? Chốt đâu? Oi, chốt lại theo nè. Oi, chốt đâu? Oi, chốt đâu? Mana suruh mami aja ke toko. Koko lagi ada itu. Tuh, tuh. Oh iya. Tering my camera can you press it? Point here. Oh, terus Evelyn kesakitan lagi tutup mata. Iya. Oh, tapi dia lebih keibuannya lebih ada daripada aku. Nggak tahu ya, soalnya kan dia belum normal. Kecil. Tapi kamu udah lumayan dulu loh. Iya iya, jangan jealous ya. Itu sampai hijau-hijau tuh ya. Masa hijau sih? Placentanya. Oh, placentanya warna hijau. Enggak. Nah, tuh. Tuh hitam-hitam tuh. Memang hitam-hitam. Hitam-hitam placentanya. Jadi nggak mau sumber. Oh, tapi nggak pernah. Oh iya. Placentanya yang bentuk placenta kan placentanya sama airnya. Kok ini airnya buangnya nggak kelihatan. Namanya air ketumbar. Oh iya. Well, I told Emily. Jam 2 sampai jam 3 bisa ke dokter Magda. Mungkin pas dia mau semuk loh. Dia mau semuk. Dia enggak ini. Dia juga mau semuk. Kita turun. Harus turun bentar mondar-mandir naik lagi. Minta gue gendong ke atas. Ini kecapean dia. Enggak bisa berhenti, enggak bisa diam. Aja. Kayak sih. Si Sharon belum bangun, tapi gue ada pikir jangan-jangan ngelahirin gitu kan. Gitu bener aja, tapi dia nggak kayak Xiaomi nangis dia cuma gelisah muter sono cari tempat aman dia tahu mereka cari tempat untuk lahir dia sampai masuk situ cari yang aman akhirnya turun di sini ya jadi dia ngerasa yang terus dia naik ke atas selimutan gitu gue liat dia aman gitu akhirnya Naifan jonglo ira ngakin Allah itu campian. Yang penting ada di video enggak video. Lagi jilat-jilat ya, dia jilat kaki kan. Oh ya. Ini sayang. Iya. Coba ngobrol lagi tuh. You can do it. Oh iya, you can do it. Iya, ini boleh biarin mirip. Ya. You can do it. Ya. Come on. Terus. Ya. Oke, yuk terus. Terus urutnya lagi ya. Ayo baby, come on, you can do it. Yeah, Evelyn, you can do it, Evelyn. Yeah, Evelyn can do it. Wow. Okay. You can see how much it's stretched. You can do it. Yeah, you can do it. Good girl, yeah. Good girl. Posisinya kok kelihatan kok. Oh, come on baby. Video. Good girl. Semua video nanti urus ini gimana? Baby, come on. Ayo, Evelyn, good girl. So strong you are. Kalau kalian lahir semua dibungkus ari-ari tuh. Iya. Iya, Evelyn. Ayo, come on. Gimana baby? Enggak biarin. Biarin. Nanti kalau udah turun semua otomatis si Evelyn balik langsung iya kayak jerawat Sharon iya ini sungsang yang ini nih iya you can do it yes oh my god she's so strong yes kaki dulu kepala dulu ya itunya dipindahin aja bulunya jangan dia ntar lagi nggak nyaman you can do it Evelyn. Yeah, come on. Yeah. Langsung baby. Ayo. Langsung baby, langsung. Iya. Udah biarin aja biar dia urus sendiri.